Ayo cuy, balik lagi di Manju Gaming. Oke cuy, kembali lagi bersamaku Manju Gaming cuy di game legendaris lainnya. Kali ini kita akan memainkan Rise of Nation Extended Edition. Jadi cuy, kenapa game ini gue sebut legendaris? Karena yang pertama, game ini itu udah berusia tua dan game ini itu masih banyak sekali yang memainkannya. Dan bahkan kalau misalnya gue upload video atau gue live streaming, banyak sekali yang komen supaya gue memainkan game ini. Tapi bohong. Sekarang gue udah berhasil mempelajarinya dan udah menulis tips dan triknya gitu ya cuy, tutorial cara memainkan game ini gitu cuy. Dan langsung aja kita akan bernostalgia kembali. Selamat bernostalgia buat kalian yang dulu pernah memainkan game ini. Pastinya kalian udah om-om dan tante-tante ya, udah nikah mungkin. Dan buat kalian yang belum pernah memainkan game ini, gue sangat menyarankan game ini cuy, karena game ini sangat keren ya. Kalian bisa berperang dari zaman batu, dari zaman purba sampai nanti zaman nuklir gitu cuy. Gila tuh, lengkap banget cuy. Dan ngomong-ngomong, Manju Gaming juga memainkan banyak game legendaris lainnya. Kalian bisa cek aja video-videonya di channel ini atau di tab live streaming juga bisa cuy, kalian cek aja. Dan kalau misalnya kalian cocok sama channel ini, kalian bisa subscribe aja cuy. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasi biar tahu kalau misalnya gua ngupload atau live streaming game legendaris lainnya cuy. Oke, tanpa berlama-lama kita akan main solo game aja. Jadi kita akan main skirmish cuy ceritanya cuy. Dan ngomong-ngomong di sini ada ini juga ya cuy ya, ada campaign-nya juga nih, ada multiplayer game-nya. Jadi di Extended Edition ini itu grafiknya lebih bagus gitu cuy. Dan kalian bisa memainkan multiplayer game dengan lebih enak juga katanya cuy. Cuma gue belum pernah mainin multiplayer-nya sih. Dan kita akan langsung quick battle. Dan ini udah settingan dari awal gue mainin game ini gitu cuy. Jadi gue akan memakai Jepang. Jadi di setiap negara di game ini itu punya kekuatan masing-masing gitu cuy. Untuk membacanya kalian tinggal arahkan kursor kalian aja. Nanti ada tulisannya tuh, the Japanese have the power of hunter gitu kan. Barak unit create 7% cheaper, lebih murah, bla 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 gitu ya kan cuy. Ada banyak negara yang bisa kalian gunakan. Di sini misalnya kalau gue pakai Indian gitu kan tuh, plus 4 city economic radius, plus 15% caravan income dan sebagainya gitu cuy. Gue akan pakai Jepang aja. Dan lawan kita akan Inka ya. Ini negara yang sangat berjauhan tapi dipertemukan. Dan difficulty-nya gue akan main di normal aja, moderate. Map style-nya di Mediterranean. Map size-nya small aja cuy, biar kita nggak terlalu kejauhan gitu perangnya gitu cuy. Game speed-nya normal. Game rule-nya deathmatch. Resource-nya deathmatch, biar banyak resource-nya supaya gue nggak perlu farming-farming dulu resource-nya nanti cuy. Dan population 200. Kita akan memulai game ini dari Ancient Egg, dari zaman batu sampai nanti ke Information Egg gitu cuy, udah zaman nuklir. Oke, semua sudah selesai, gua akan langsung start game aja cuy. Oke, langsung kita mulai cuy. Jadi selain memainkannya, di sini gua juga akan memberitahu tutorial dan tips dan trik dalam bermain game ini cuy. Udah banyak nih yang gua catat nih cuy, dan semoga aja bisa membantu kalian dalam memainkan game ini. Jadi di awal game kita masih di ini ya cuy ya, zaman purba ya cuy. Jadi di sini kita belum bisa buat apapun nih cuy, baru bisa buat woodcutter sama farm gitu. Gua akan buat farm aja karena woodcutter di sini udah ada. Di sini bisa diolah sama 5 orang karena kayunya ada banyak gitu cuy. Semakin banyak kayu semakin bisa diolah oleh banyak orang gitu cuy di game ini cuy. Oke. Udah 5 ya, 1 2 3 4 5. Oke, ada yang beternak juga, beternak ayam cuy. Gua akan langsung buat citizen aja. Dan ini adalah scout kita, itu bisa kita auto explore supaya bisa ngeliat sekitar gitu cuy. Dan gua udah hafal sih map ini. Map ini adalah Mediterania, jadi di tengahnya adalah danau. Dan kita akan research ya cuy ya. Jadi selain town center, kita juga punya perpustakaan. Kita cuma punya satu kota ya cuy, kota Kyoto karena kita pakai Jepang. Gua akan research military level S1. Supaya nanti kebuka bangunan baru seperti barak, stable, dan tower gitu cuy. Kalian bisa baca-baca aja tuh. Dan gue juga akan research civic biar bisa pakai sistem pajak. Biar kita bisa dapat pemasukan dari pajak gitu cuy. Oke, gue akan langsung buat barak ya. Udah kebuka nih cuy, karena researchnya udah berhasil. Dan kita bisa langsung ke classical edge nih cuy setelah 2 kali research itu. Langsung ke classical edge ya cuy ya. Nanti akan ada resource baru cuy yang bernama knowledge sama metal gitu. Oke,
Dan gue akan ngasih tahu nih ya, resource-nya nih, ngomong-ngomong nih cuy, ini ada 3 resource-nya yang baru kebuka di zaman ini. Jadi cuy, di atas resource ada yang namanya Commerce Limit. Gue akan pause dulu ya cuy ya, karena Commerce Limit ini penting nih cuy. Commerce Limit ini itu adalah jumlah batas maksimum sumber daya yang bisa diolah cuy. Kecuali untuk sumber daya pengetahuan, itu gak ada batasnya gitu cuy. Karena katanya kebodohan tiada batasnya gitu cuy. Jadi cuy, di sini Commerce Limit kita itu 70 gitu kan, tiap 30 detik. Contohnya nih ya, misalnya ya batasnya ya, gue punya banyak sekali tukang kayu, dan tukang kayu gue itu menghasilkan 100 kayu per 30 detik. Tapi karena commerce limit gue cuma 70, tetap aja kehitungnya cuma 70 cuy per 30 detik. Yang 30 sisanya itu jadi mubazir gitu cuy, tetap ada batasnya ya cuy ya. Kecuali yang tadi tuh yang gue bilang, yaitu sumber daya pengetahuan. Dan tenang saja, kalian bisa menambahkannya nanti sembari kita melanjutkan gamenya dengan cara membuat keajaiban dunia cuy, seperti piramida gitu. Dan kalian juga bisa research commerce di perpustakaan nih, di sini nih. Kalian bisa research nih di perpustakaan commerce level tuh, increase your commerce limit. Tuh langsung gua research aja. Oke cuy, kita udah classical age ya. Dan di sini di classical age ini akhirnya resource kita ada banyak banget cuy. Yang pertama ada makanan. Sudah pasti didapat dari bertani ya cuy ya. Bertani ini menghasilkan makanan gitu. Dan kalian juga bisa menghasilkan makanan dari mengambil ikan juga di laut gitu. Gue akan buat nih, kita akan mengambil ikan di laut juga cuy, supaya bisa dapat lebih banyak makanan. Dan makanan ini itu nanti digunakan untuk merekrut pekerja nih cuy. Itu butuh 41 food dan naik terus gitu setiap kalian buat prekerja gitu cuy. Dan kalian juga bisa menggunakan makanan untuk build city yang baru. Gua akan build city yang baru ya. Gua akan build di sekitar sini aja nih cuy. Oke, deket sumber daya metal nih cuy. Mountain. Oke, gua buat kota baru. Jadi kota gua ada 2 sekarang. Dan makanan juga dibutuhkan untuk upgrade ke zaman berikutnya nih cuy. Kayak ke medieval age itu butuh 250 makanan dan 250 knowledge. Oke, ini penting banget. Gua akan langsung buat university untuk kita bisa farming knowledge atau pengetahuan yang gue bilang tadi tuh, yang tiada batasnya tuh cuy. Dan yang kedua ada kayu. Ini seperti biasa cuy, didapat dari menebang kayu nih ya. Ada satu nih yang beroperasi buat cutter campnya. Kalian bisa menggunakan kayu ini untuk membangun bangunan, kapal, atau peralatan perang. Oke, gue akan buat ini nih tuh. Butuh 30 timber tuh cuy, 61 timber sekarang. Naik terus gitu cuy, semakin banyak kalian buat unit itu gitu. Dan oke, ada resource yang namanya metal juga cuy. Bisa kalian gunakan untuk di sini nih. Kalian buat mine di sini, di gunung-gunung ini cuy. Ini tempat menghasilkan mine-nya ya. Gue akan buat juga di sini. Jadi mine ini nanti bisa kalian gunakan untuk research militer dan membuat pasukan yang lebih modern gitu cuy. Dan di sini juga ada gold. Untuk gold ini cuy, itu bisa kalian dapatkan dengan membuat karavan. Karavan itu bisa kita buat kalau misalnya kita bisa punya 2 kota minimal gitu cuy. Oke, gua akan buat market. Jadi karavan tuh dibuat di market. Dan jangan lupa kita juga butuh makanan lagi. Jadi gua akan langsung buat farm lagi ya cuy. Dan ingat ya, satu kota cuma bisa menghasilkan 5 farm aja. Bisa buat 5 farm doang. Langsung gue buat lagi nih farm nih. Oke, sini juga udah bisa menghasilkan. Dan ini bisa gue buat lagi farmnya. Nice. Dan gue akhirnya bisa buat karavan nih cuy. Nice, biar kita bisa dapat penghasilan gold. Dan selain dari karavan cuy, ngomong-ngomong, kalian juga bisa dapat uang dari perpajakan. Jadi ya, nanti kita bisa research teknologi perpajakan dari temple nih cuy. Oke, gue kan buat temple. Oke, langsung kita butuh ini ya, langsung kita sambungkan. Nah, udah mulai beroperasi cuy, dari satu kota ke kota lainnya nih. Nice banget. Dan gue akan langsung buat ini. Kita akan langsung juga buat stable ya. Stable akun gue buat. Nice, dan gue akan buat juga siege factory. Nice, gue buat lagi. Oke. Ini langsung gue research ya cuy ya, taxation, biar kita bisa dapat penghasilan dari pajak. Nice, gue research.
Dan yang lainnya akan gue research juga yang di atas ini. Seperti biasa, kalian bisa research dari library atau perpustakaan. Dan goal tadi cuy, itu bisa kalian gunakan untuk merekrut unit dan research teknologi pastinya cuy. Dan ini yang seperti yang gue bilang tadi, ada yang namanya knowledge gitu, atau pengetahuan yang bisa kalian dapat dari universitas cuy. Ini penting banget nih, langsung gue buat universitas ya. Langsung gue ini ya, create scholar atau orang-orang pinternya nih cuy. Nah ini udah mulai belajar nih. Jadi di sini tempat kita farming knowledge tuh. Knowledge ini penting banget untuk naik ke zaman berikutnya dan research segala macem gitu. Penting banget cuy. Oke, dan di sini ada batas populasi cuy. Ini bisa ditambah batas populasinya, tadi 200 ya di awal game dengan research militer. Dan jangan lupa ada unit-unit tertentu juga yang makan populasi lebih besar seperti kuda, artileri dan lain-lain cuy. Dan ini adalah batas kota yang bisa kita buat. Tentu saja semakin banyak kota yang bisa kita buat, semakin luas ya daerah kita. Gua akan buat kota lagi di sebelah sini. Nice, 3 kota kita buat. Dan jangan lupa kita langsung research juga nih, upgrade pasukan, lalu kita buat pasukan cuy. Karena kita pasti akan diserang nih bentar lagi nih. Nice. Langsung gua buat pasukan. Nice. Udah ya berarti ya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan cuy, kalian bisa komen aja, dan kalau misalnya gue bisa jawab, gue akan langsung jawab. Dan kalau misalnya ada yang lebih ngerti sama game ini juga bisa bantu jawab temen-temennya yang komen di sini cuy. Dan thank you banget buat kalian yang like video ini. Langsung kita cari ya sumber makanan ya cuy. Nice, ini dia nih. Nice, nice, udah 5 cuy. Langsung pada mancing gitu. Wah ini udah maksimal nih cuy, commerce-nya harus gue naikin nih. Commerce bisa kita naikkan untuk commerce makanan itu. Ini nih, commerce limit for food, wealth, and wealth by 15. Oke, gue akan buat ini berarti. Piramida cuy, untuk naikin commerce makanan. Limit commerce makanan. Langsung gue buat piramidanya. Nice, gue buat. Oke. Akhirnya udah jadi juga di sini. Langsung kita buat juga ini cuy. University. Ini sangat-sangat penting banget university ini cuy. Penting parah pokoknya. Gue buat lagi beberapa pasukan. Nice, gue buat lagi pasukan-pasukannya. Dan kita udah bisa buat supply wagon ya. Jadi di game ini itu gak bisa asal langsung masuk, merangsek masuk gitu cuy. Tapi kita juga butuh supply wagon untuk naruh persediaan gitu cuy, biar pasukan kita gak kena atrisi pas waktu udah di tempat musuh. Nice, langsung gue buat beberapa orang pinter lagi untuk farming. Nice. Dan sepertinya gue akan buat perlindungan kali ya. Atau gue buat satu lagi deh. Abis itu gue akan buat perlindungan. Kita akan build city. Build city di sini deh. Nice. Build city lagi cuy. Nice. Udah ya. Kita bantu cuy. Build city lagi. 4 city yang gue buat sekarang. Dan gue juga udah bisa buat 2 lagi nih. Karavannya, gue juga akan buat merchant. Jadi selain resource tadi, ada juga resource-resource yang unik cuy yang bisa kalian dapatkan. Contohnya kayak ini nih, marble atau batu ya. Batu apa namanya? Batu keramik gitu ya, marble ya. Ini bisa mendapatkan kayu sama iron atau metal. Kalau misalnya kita naruh merchant ke sebelah situ cuy. Oke. Ini ada yang banyak yang nganggur nih cuy. Gue buat ini aja deh. Siap-siap. Kita akan buat defense di sebelah sini cuy. Nice, gue buat defense. Dan jangan lupa langsung buat universitas ya cuy. Ini ada ini nih, bisa kita ambil nih cuy, ruin. Ntar dapat hadiah. Cekring, 75 timber, lumayan. Oke, udah mulai ditembakin. Oh, langsung diajar. GG juga cuy, udah punya trebuchet dia. Dan dia udah punya raja ternyata. Kurang ajar sekali. Ini dia perangnya cuy. Gue belum pakai samurai ya itu ya. Masih belum bisa punya samurai gue. Gue upgrade semuanya. Gue akan buat ini aja. Population limit ya. Nice, rajanya gue matiin nih. Bentar lagi nih. Kurang ajar banget cuy. Dia punya raja cuy ya. Raja itu bisa kita buat di sini nih. Kita buat di senat. Senat ini cuy, gue buat langsung. Nanti kita bisa milih
ini pemerintahan apa gitu, oke? Di sini akan langsung gua taruh merchan. Beda ya cuy ya, karavan sama merchan ya. Harus kalian bedakan. Merchan untuk resource-resource yang unik nih. Nah ini nih, papirus, dapat kayu sama dapat knowledge. Nice. Sepertinya mereka kalau nyerang bakalan dari sebelah sini cuy. Ya udah bagus. Gua akan langsung buat lagi. Dan kita akan langsung research lagi cuy. Nice, research terus pokoknya. Jadi ini pengganti library kalian ya di sini ya cuy ya. Jadi kalian bisa langsung ke situ aja untuk upgrade-upgrade. Dan berarti di sini akan jadi perbatasan kita cuy. Perbatasan kita di sini, kita akan menyerang dari sebelah sini berarti ya. Oke. Akhirnya udah jadi, gua akan pilih Republik biasanya cuy karena nanti bisa healing nih cuy. Healing-healing gitu. Gua butuhkan banget nih. Dan gue akan build Colossus deh. Colossus ini nambah population limit by 15. Wih mantep. Gue buat deh. Sangat gue butuhkan nih. Nice. Udah ya, udah bisa ya. Nice, 200. Langsung. Akhirnya cuy, kita udah punya raja di sini. Nice, udah keluar rajanya. GG. Terus gue akan buat itu juga nih, beberapa trebuchet lagi. Nice. Jangan lupa di ini ya, dibenerin ya siege factory-nya ya. Hampir hancur. Kita buat lagi cuy. Nice. Ini udah kelihatan nih musuh di situ cuy. Kurang ajar juga nih cuy. Langsung upgrade-upgrade lagi cuy. Kita upgrade terus pokoknya cuy. Jangan lupa kita upgrade terus pokoknya di library. Nice, gue upgrade lagi. Dan kayaknya gue juga butuh pasukan juga sih di sini sih. Gue akan kirimkan deh beberapa pasukan. Dan jangan lupa di upgrade ya cuy, tempat defense-nya biar lebih kuat. Nice. Kita upgrade semua. Apalagi nih yang belum gue buat nih cuy sekarang cuy. Kita lihat ya. Oh, kita bisa buat ini sekarang. Lumber mill. Lumber mill ini bisa lebih ini ya, lebih produktif lagi tukang kayunya. Gue akan taruh di tempat yang banyak tukang kayunya cuy. Oke, gue buat di sebelah situ. Dan di sebelah sini gimana? Oh, ini ada yang namanya, oh, request requires cairns. Oke, gue buat di sebelah sini. Ini untuk granary ya, berarti untuk tempat city yang banyak makanan, yang menghasilkan makanan akan gue buat biar bisa lebih maksimal. Cairns akan gue upgrade. Nice, langsung gue upgrade cuy, biar bisa dapet smelter. Biar smelter kita nih, penghasilan dari mine besinya bisa lebih maksimal lagi. Oke. Nice, gue akan berusaha untuk menyerang sekarang. Dengan segini pasukan. Kita akan menyerang dari sebelah situ. Ini bisa buat general cuy, buset. Bisa buat general dong, GG. Apalagi nih yang belum kita buat cuy. Kita buat cuy. Oh, akhirnya udah bisa buat smelter. Nice. Langsung gue buat di sebelah sini berarti ya smelternya ya. Smelter, oh di situ juga ada cuy. Oke, gue buat juga di sebelah sini berarti. Pokoknya di kota-kota yang berhubungan gitu cuy. Nice, gue buat. Oke, langsung maju lagi cuy. Siap-siap kita serang cuy. GG, GG. Nih gue upgrade. Nih gue upgrade akhirnya nih biar lebih maksimal lagi. Oke, gue upgrade. Nice. Udah ya, gue upgrade-nya ya. Ini lagi dibuat. Sekarang udah mulai maju ya cuy ya. Cara pembangunannya juga udah beda. Udah lebih berkelas gitu. Oke. Okay. Langsung ke zaman berikutnya. Enlightenment Age. Nice, langsung maju yuk. Ini bisa kita pilih lagi nih cuy, mau monarki atau demokrasi. Demokrasi aja deh. Bisa healing-healing lagi juga. Jadi gue sangat butuh nih. Langsung maju ya kita ya. Langsung maju ke situ. Nice, general banyak banget nih. BTW. Oke, gue buat barak deh di sebelah sini deh, serem juga cuy. Gue buat barak sebelah situ, satu. Oke, kenceng banget nih orang.
ditinggalin dong anak buahnya. Astaga, ditinggalin coy. Oke, maju ya. Maju cuy. Selalu buat ya. Ini di upgrade dulu. Yang harus kita upgrade jadi samurai nanti. Dari elit busi jadi samurai coy. Oke, maju ke sini. Udah mulai perbatasan musuh coy. Harus gua taruh sini dulu cuy. Kalau enggak dia kena atrisi tadi, udah ada merah-merahnya tuh. Bahaya banget. Oke, gua upgrade lagi cuy. Gua upgrade juga nih. Gua upgrade lagi. Kita upgrade lagi yang bisa kita upgrade biar lebih maksimal. Nice. Oke, ijo-ijo ya. Ini juga udah banyak supply wagon ada. Langsung kita beranikan diri cuy untuk maju coy. Wah, mereka dari sebelah situ dong. Kurang ajar. Ya udah, gua akan langsung ngesamperin mereka. Mereka dari sebelah situ dong cuy. Kampret emang. Ini nih yang gua benci nih cuy. Gue dari tadi mereka serangnya dari dua ini ya berarti ya. Dari dua sisi coy. Emang ngeselin gitu. Oke, gue upgrade lagi. Kita tahan aja dulu, tahan. Tahan dulu aja. Sampai pasukan gue datang. Kita tahan dulu aja cuy. Akhirnya udah bisa Japanese Unique Infantry nih cuy. Pakai tembakan nih nanti nih. Dijamin meningsku ini dia nih. Nice, gue majuin. Ah, pasukan gue udah dateng nih, rasain ya. Lu apaan lu masih pakai mesmen? Waduh, pakai keplakan kayak gitu doang, coy. Mau ngelawan senjata kita nih, cuy. Bentar lagi udah gun samurai, coy. Oke, langsung gue majuin. Ini jenderalnya ini bisa perang nggak sih, coy? BTW. Baru pertama kali gue buat jenderal soalnya. Nice. Langsung kita defend. Sakit juga coy. Oke, kalian kesini dulu. Oke, gue akan rebut satu kota. Rebut mereka, satu kota mereka. Kita rebut satu kota mereka. Dan jangan lupa ya cuy, supply wagon ini punya lingkarannya, punya areanya. Jadi kalian harus melindungi para pasukan kalian biar nggak kena atrisi. Nice. Kita lemparin terus pakai trebuchet sampai hancur. Nice. Dan gue akan langsung ke Industrial Age. Oke cuy. Oke. Mantep. Udah maju lagi ya perbatasan kita ya. Nice, nice, nice. Sambil kita ajar-ajar terus nih cuy. Nice banget. Dalam waktu 2 menit bisa kita ini nih, rebut kota ini. Bisa lah, yuk. Langsung ke situ. Dan akhirnya juga kita bisa berhasil defend. Gue akan kesini aja. Nice, berhasil defend cuy. Dan akhirnya udah jadi gun samurai ya cuy ya. Udah pada pakai pasukan bersenjata api nih cuy. Nice. Jangan lupa di upgrade pasukan kalian. Ini gue akan upgrade lagi nih. Di sebelah sini aja kita tukang upgrade-nya cuy. Kalau misalnya ada. Nice, ini adalah pasukan kita untuk defend. Udah ada. Oke, jangan maju-maju, cok. Lu mati. Astaga, yuk, situ aja. Tuh cuy, ini kena atrisi nih, merah-merah kayak gitu, coy. Oke, udah Industrial Age. Dan udah maju, cuy. Tuh, bangunannya. Gila. Gua akan healing benefit lagi atau ini ya. Provide supply, combat, and assimilation. Waduh, mantep nih cuy. Sosialism, waduh. Langsung kita upgrade ke sosialism. Nice. Oh, berarti gue kayaknya udah punya oil nih cuy. Oil ini bisa kalian buat di ladang-ladang minyak kayak gini nih cuy. Jadi oil ini bisa kalian butuhkan untuk bangun pasukan-pasukan yang lebih kuat gitu. Kayak tank gitu-gitu yang butuh minyak gitu ya kan. Pantesan pada rebutan minyak ya cuy ya. Oke, langsung kita buat beberapa sumber minyak lainnya. Nice. Ada yang di laut juga bahkan cuy. Apalagi nih, ada yang di laut lagi. Wow. Wow, ada lagi cuy. Banyak sekali sumber minyaknya cuy ya. Tinggal sekali klik doang sih.
Oke, diserang dong gua. Ya elah, coba masih pakai kayak gitu-gituan mau ngelawan gua lagi nih. Oke, kalau begitu maunya, cuy. Gua ajar. Masih juga cuy ternyata cuy dia cuy. Government change jadi socialism, nice. Gua akan mengirimkan pasukan gua lagi ke sini. Berarti masih aja ya, heran gua. Sini cuy, ajar cuy. Ini ajar cuy. Ajar cuy. Ininya cuy, lumayan dapat wealth. Dapat gold lumayan cuy. Ini udah bisa gua upgrade belum nih? Oke, udah bisa gua upgrade nih. Nice, anti tank ya dia jadinya ya cuy. Anti tank rivalry ya. Oke, pasukan berkuda juga bisa gua upgrade enggak nih cuy? Udah jadi tank nih cuy. Fix jadi tank nih gua nih. Ini berapa menit lagi? Oh, udah bisa kita buat nih cuy. Udah bisa kita kuasai nih ternyata. Nice, mati lagi mereka, enggak kuat ya kan? Ya kali gitu cuy. Ngelawan kita gitu cuy yang udah maju banget cuy. Udah world war gitu dan mereka masih pakai kayak ginian cuy. Ya matilah. Iya, ini lagi cuy, ketemu lagi cuy. Gila, mau dimelein dong pasukan gua. Ya mesti kalah gitu ya kan. Aneh-aneh aja gitu. Oh, ini harus gua upgrade. Masih tribuset maksud cuy. Harus gua upgrade nih. Jangan nggak gua upgrade nih, salah nih cuy kalau nggak di-upgrade. Oke, gua upgrade semua. Terus yang sebelah sini kuli-kulinya gimana nih? Citizen gimana citizen? Oke, udah bisa buat kapal ya. Nice. Langsung gua buat pesawat tempur gitu cuy. Biar modern dia cuy, gua pesawatin nama gua. Oke, ke Modern Age butuh 2750 cuy. Seperti yang gue bilang tadi, kita pasti bakalan stuck di bagian university gitu cuy. Pasti gitu. Oh, gue udah punya university ya. Langsung gercep aja cuy, kita buat lagi cuy, orang-orang pinternya cuy. Udah jadi. Wah, gue bombernya belum kebuka ya. Oke. Nanti aja berarti. Bomber belum kebuka cok. Set banget. Kita tunggu ya cuy ya. Butuh 2750 knowledge. Oil mah ada gitu banyak banget. Akhirnya di sini udah pakai ini cuy. Wow, World War. Masih pakai kayak ginian coy. Nggak kapok-kapok coy. Astaga, pasukan gua udah datang lagi pula. 2750 akhirnya sudah bisa kita masuk ke dunia lebih modern. Masih juga cuy, masih belum kapok ternyata beliau. Langsung hajar, tembak-tembakin. Ini masih ada yang pakai peluru panah ya? Apakah kita bisa upgrade lagi? Oh, belum bisa ya. Masih pakai panah cuy, belum ada upgrade. Atau di bagian ini kita lihat. Masih belum bisa ya? Oke, kita tunggu aja cuy. Oke. Kita tunggu kelar, nanti ini udah kebuka nih cuy. Butuh modern egg soalnya nih. Untuk buat bomber. Wah, ini dia nih. Ini dia nih. Gak kapok. Langsung meninggal. Langsung dapat 100 wealth. Nice, dapat 100 wealth lagi. Pemimpin pasukan mereka pada meninggal. Masih pakai trebuset, coy. Astaga. Masih pakai trebuset. Gua akan buat barak deh di sini deh. Sama buat ini deh. Tank, pembuat tank cuy. Oh, back. Waduh, kena atrisi kan cuy kalau di situ cuy. Gak usah maju-maju please. Kalau maju-maju mati anda. Jadi ini gue nunggu dulu ya cuy ya. Oke, akhirnya kita bisa buat bomber. Langsung gue buat bomber. Nice. Dan di sebelah sini akhirnya gue udah bisa buat hal baru lagi yang bernama missile. Oke, gue buat missile-nya. Nice, 2 cuy gue buat misail. GG gak tuh? Gue buat 2 sama gue. Jadi misail ini nanti kita gunakan untuk nuklir mereka cuy. Gue buat dulu misalnya ya. Yuk kita tembak lagi cuy. Mereka apa gak shock berat ya cuy ya? Ngelawan tiba-tiba udah maju kayak gini. Oke, gue upgrade lagi pasukan-pasukannya cuy. Oke.
udah beneran jadi tentara perang dunia nih cuy, bentar lagi nih. Lebih maju lagi. Gua akan sampai ke zaman yang bisa nuklir ya. Abis itu baru kita akan menghabisi mereka cuy. Sambil gua kasih lihat ke kalian gitu ya kan, nuklirnya kayak mana di game ini cuy. Oke. Gak usah. Kita research dulu nuklir. Kita research nuklir dulu. Jadi abis itu baru gua akan maju gitu. Oke, udah mulai tentara World War ya. Udah maju banget. Dan pesawat gua juga udah mulai jadi. Ada 4 nih. Langsung gua kirimkan aja ke bagian ini. Wow. Langsung dibombardir nih cuy. Das. Muter-muter terus dia. Dan di sini juga ada bensinnya ya. Nanti kalau bensinnya udah habis baru bakalan balik. Jadi tetap muter-muter terus di sebelah sini sampai bensinnya habis gitu cuy. Kalau bensinnya udah mau habis baru mereka balik ke markas. Gila. Hancurin bang. Gila. Kurang GG apa coba ini game cuy. Lengkap banget. Oke. Silo is full. Oke, gua akan buat langsung. Apakah ini adalah nuklir cuy? Nuklir missile. Bener cung. Nuklir missile dong. Bener. Ntar lagi jadi cuy. Kita back lagi aja. Kita defend di bagian situ aja. Dan nuklir missile udah jadi cuy. Udah bisa nih. Gua akan ngasih tahu ke kalian kehebatan nuklir. Wuh nih cuy. Nuklir OTW gun. Mana nih? Oh bukan nuklir cuy. Bukan nuklir cuy. Baru biasa itu coy. Nuklirnya ini nih baru gua research ternyata. Astaga. Ya udah, gua akan langsung ajar ini nih. Bahaya nih. Udah ada tower mereka cuy. Bahaya banget. Udah ada tower mereka ternyata. Oke. Kita research lagi. Dan akhirnya gua udah bisa upgrade jadi nuklir cuy ya. Nuklir langsung gas. Sebelum kita bombardir mereka pakai pasukan kita, gua akan nuklir mereka dulu. Dan gua akan buat pasukan lagi. Beberapa tank lagi cuy, siap menghadang mereka. Beneran dihabisin sama pesawat gua doang. Yuk hajar situ. Oke, dikit lagi cuy, 50% lagi. Gua nuklir sama gua bentar lagi ya. Siap-siap gan. Kita nuklir gan. 75%. Masih belum kapok juga. Diberondong. Masih belum kapok juga coy. Gua akan langsung nuklir mereka di bagian sini. Kita lihat ya cuy ya, nuklir udah dijalankan cuy. Nice. Dan ini gua ada pesawat yang bisa ngasih tahu. Dan gila coy. Beneran sampai gempa loh. Ini akan gua nuklir juga. Nice. Kita akan back ya pasukannya ya. Hati-hati kena nuklir. Kena nuklir sendiri cok. Gua nuklir dua kotanya cuy. Satisfying banget gitu coy. Brightness monitor gua langsung maksimal gitu. Oke, dan tank gue juga udah mulai jalan. Wah, Edwin ini. Tank lawannya beginian gitu, coy. Gimana nggak meninggal, cuy. Lawannya, cuy. Dan di sebelah sini, wah. Oh, gue udah punya ini belum sih? Ya, gue belum punya itu ya. Gak buat itu gue, cuy. Apa namanya? Supply. Ya udah, gue akan langsung ajar mereka, yuk. Ajar mereka, cuy. Ini ada emperornya nih. Masih zaman emperor, gitu. Oke, kita ajar. Kita ambil lagi kotanya cuy. Kayaknya ini kota terakhir deh cuy. Nice. Beneran diabisin cuy. Mana lagi kota mereka cuy? Udah habis kayaknya cuy. Ya nggak sih? Udah habis cuy. Mau kota mana lagi? Oke, tunggu waktu ya berarti ya. Oh ini nih 12 detik lagi kali ya. 10 detik lagi cuy kayaknya cuy. Ini nggak ada sih. Paling mereka punya ini doang sih, tempat minyak gitu paling di laut ya.
Oke, dan ternyata menunggu sampai retake capital, cuy. Oke. Jadi itu dia, cuy, game ini yang tadi seperti gue bilang gitu kan, dari zaman batu sampai zaman nuklir ada. Semoga aja video ini bisa membantu kalian gitu kan. Dan thank you banget buat kalian sudah like video ini dan sudah menonton sampai saat ini. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasinya, cuy. Thank you banget. Sampai jumpa di live atau di video berikutnya, cuy. Woyo. Sinar terang bijiku, percaya diri. Tak kusangka hai engkau seorang waria.